Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Pusat Transformasi Bandar UTC Keningau yang beroperasi sejak 17 November 2016 telah memberi manfaat kepada lebih 300,000 penduduk Keningau dan kawasan sekitarnya seperti Tenom, Nabawan, Tambunan dan Sipitang. Majlis perasmiannya berlangsung hari ini dan untuk mengikuti perkembangannya, kita bersama Rita Aloysius Malik di sana. Silakan. Baik, terima kasih Miza di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Sebentar tadi baru sahaja berlangsungnya majlis perasmian Pusat Transformasi Bandar UTC Keningau yang mana telah disempurnakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak. Dan di perkarangan khemah sebentar tadi, orang ramai juga memenuhi bagi menyaksikan sendiri kemeriahan majlis perasmian pada hari ini. Dan kerana satu lagi mercu pembangunan daerah Keningau telah diresmikan oleh Dato' Sri Najib seperti yang beliau janjikan sebelum ini. Dan sedikit maklumat mengenai UTC ini, pihak UTC hari ini menawarkan perkhidmatan gantian minyak hitam percuma kepada pengguna motor, penggantian topi keledar dan juga perkhidmatan penggantian cermin mata untuk hari ini sahaja, dan ia dilakukan secara percuma. Dan sedikit maklumat mengenai UTC Keningau ini, ia menempatkan 10 jabatan dan agensi termasuk pusat kecergasan dan premis perniagaan seperti Majlis Daerah Keningau, Klinik Satu Malaysia dan juga Jabatan Pendaftaran Negara. Dan kelebihan UTC di Keningau ini, ia juga mempunyai kemudahan kerusi bergerak, menaiki dan menuruni tangga khusus bagi golongan orang kurang upaya OKU. Dan UTC ini juga beroperasi selama 7 hari seminggu dari jam 8 pagi hingga 9 malam kecuali cuti umum. Dan semoga dengan kewujudan UTC ini, perkhidmatan kerajaan akan sampai kepada masyarakat luar bandar dan pastinya ia akan membawa kepada peningkatan taraf sosial hidup masyarakat khususnya di kawasan luar bandar. Baik Miza, setakat ini dahulu dapat saya kongsikan kepada anda. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza.